Okey, pendapat secara keseluruhan perlawanan persahabatan malam ni? Secara keseluruhannya saya nampaklah pertandingan malam ni menampakkan sedikit peningkatan pada pasukan Kedah. Kerana ini masih lagi perlawanan awal. Tapi pada saya lah, Kedah selalunya turun dengan penuh tradisi kemenangan. Pada pusingan awal selalunya dia macam satu momentum yang masih slow. Kemudian sampai satu tahap, Kedah akan sampai ke peringkat yang lebih tinggi. Dan bila sampai kepada puncak perlawanan, Kedah akan menjadi satu tim yang sangat kompetitif. Dan tahun ini kita harap jurulatih akan dapat mengadunkan antara pemain baru dengan pemain lama menjadi satu tim yang sangat kuat. Saya rasa Kedah akan jadi satu pasukan yang sangat berjaya pada musim ini. Walaupun kita tahu pasukan lain membuat persediaan yang sangat rapi, tetapi secara tradisinya Kedah akan mencapai satu kemuncak bila dia menghadapi tekanan yang sangat tinggi. Jadi pertandingan awal ini, permainan kali ini saya nampak dah mula menampakkan satu peningkatan daripada pertandingan-pertandingan sebelum ini. Komen daripada saya, dan saya rasa Kedah insyaAllah akan dapat menjadi satu pasukan yang sangat berjaya. Pesanan kepada peminat hijau kuning yang lain? Kepada peminat hijau kuning, jangan risau. Tim kita akan jadi satu pasukan yang sangat berjaya. Ini pertandingan awal dan saya harap kita akan jadi satu tim sangat bagus. Datanglah ke stadium. Hidup Kedah! Pulun Kedah pulun ya. Pulun Kedah pulun.